Makan dulu, biar cepat sembuh. Pak, Bapak. Kenapa, Bu? Gimana kondisinya sekarang? Makin hari, panasnya makin parah saja, Pak. Mungkin kita teh harus segera bawa dia ke puskesmas. Ayo, Pak, cepat jalan. Pak, demam berdarah. Dan ini resep obatnya, Pak, ya. Sudah kami ambil di apotek. Ibu besok, ya. Tolong ya anak saya nih. Tolong. Panas. Sudah mulai banyak ya di wilayah kita yang kena demam berdarah. Jadi artinya ya, halo. Lagi di mana, Pak? Saya lagi di rumah sakit. Anak saya sakit. Emangnya ada apa ya? Ada yang salah dengan hasil panen kita. Sebagiannya terlihat gagal. Ah. Gus, gimana, Gus? Ah, panen kali ini setengahnya gagal, Pak. Kualitasnya juga sedikit menurun. Mungkin akibat sistem irigasi kali ya, Pak. Oh, Pak. Bisa Bapak lihat sendiri kan? Ini udah nggak mungkin buat dijual kan, Pak? Rusak padi kita. Rugi besar ini. Udah jelas, Pak. Halo, Pak. Kapan saya bisa ketemu kepala desa? Halo, Bu. Halo, Pak. Anak kita makin kritis. Harus dirujuk rumah sakit. Air bersih di sini sedang bermasalah. Ya sudah, rujuk saja. Oke, ambulan puskesmas. Nanti Bapak nyusul. Sabar, Pak. Masalah ini akan segera kita tangani dengan secepatnya. Gak bisa kayak gitu, Pak. Ini harus segera diselesaikan. Ini pertama kali di desa kita, Pak. Iya, saya tahu ini pertama kali di desa kita. Tapi alangkah baiknya bagaimana caranya kita untuk menanggulanginya dengan bersama-sama. Betul, Pak. Tapi ini harus segera diselesaikan. Karena akibatnya bagi kita semua jadi gagal panen. Ayo kita berangkat sekarang.